pemberantasan korupsi menggelar operasi tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis 2 Juni 2022. Sejumlah pihak turut diamankan dari OTT tersebut. Salah satunya mantan wali kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Adapun barang bukti yang turut diamankan dalam OTT tersebut berupa dokumen dan uang dalam pecahan dolar Amerika Serikat. Saat ini sejumlah pihak yang diamankan sedang menjalani pemeriksaan secara insentif. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring dalam OTT tersebut. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, benar hari ini tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Yogyakarta. Satu di antaranya adalah wali kota. Para pihak dimaksud segera dibawa ke Jakarta, ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan permintaan keterangan oleh tim KPK. Tentu dalam waktu 1x24 jam kami diberi kesempatan oleh undang-undang untuk segera menentukan sikap atas kegiatan dari tangkap tangan ini. Perkembangannya segera kami akan informasikan lebih lanjut.